Warga Kecamatan Ribo Bujang digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi membiru di pembangunan box culvert tepatnya di Jalan 11, Kelurahan Wiroto Agung pada Senin sore 17 September. Kapolsek Ribo Bujang Ibtu Reska Anugrah mengatakan, cukup kesulitan mencari identitas korban, pasalnya tidak ada petunjuk. Namun ketika mengecek HP baru diketahui jika korban bernama Henry dan PNS dari Kabupaten Bungo, tepatnya tata usaha di salah satu sekolah di Tanah Tumbuh. Menurut Kapolsek Ibtu Reska Anugrah, Henry meninggal akibat laka tunggal saat melintasi jalan tersebut sehingga masuk ke box culvert. Kendaraan roda 2 yang dikendarai Henry juga masih ada di lokasi sekitar 5 meter dari TKP. Arif Rizal, Jambi TV.